Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan dan kesabaran menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayeuna murid-muridku kelas 4. Dinten ayeuna maya hari ini kita belajar di halaman 18 bagian C ya. Itu bagian C maca ya. Nah. Ya, sabada hideup ngaregepkeun pedaran ngeunaan hemat energi jeung cara pikeun ngahemat energi ngaliwatan wawaran ya. Nah. Di handap ieu aya contoh stiker jeung poster ngeunaan hemat energi. Pek tengetan ya. Jadi setelah kalian memperhatikan bacaan mengenai hemat energi ya minggu lalu, terus ada juga masalah wawaran ya atau pengumuman. Nah, di bawah ini ada contoh stiker ya dan poster mengenai hemat energi. Cok tengetan ya. Contoh kehiji, kita aya gambar keran ya. Dipahing pisan seperti dihandap ya. Hemat cai, hemat energi ya. Jadi hemat air, hemat energi. Eta contoh poster ya. Nuka dua, kirangan nganggo kendaraan bermotor. Atau artinya kurangi pemakaian kendaraan bermotor gitu ya. Kenapa harus dikurangin? Agar tidak menyebabkan polusi ya. Nah, istilah sumber energi bisa dibaca ya. Nah, jalma tangtu ngabutuhkeun sumber energi pikeun kahirupan sapopoe ya. Jadi setiap manusia itu membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari ya. Tanpa energi tangtu sakabeh jalma bisa jadi moal bisa hirup ya. Jadi tanpa energi semua manusia itu tidak bisa hidup ya. Itu ya. Nah, di bawah ieu aya genep istilah energi ya. Nah, ada 6 istilah sumber energi. Nu kahiji energi panas. Energi anu sumberna tina panon poe ya. Jadi energi panas itu sumbernya dari matahari ya. Contohnya itu moe baju. Moe pare ya, atau menjemur baju. Moe pare itu artinya menjemur padi. Moe kerupuk jeung sajabana ya. Jadi moe kerupuk itu menjemur kerupuk ya. Dan yang lainnya. Yang kedua, anu kedua, energi sora. Ya. Energi sora itu energi anu dihasilkan ku alat musik ya. Jadi energi anu dihasilkan ku alat musik ya. Anu katilu energi gerak. Nah, ieu biasanya anu dihasilkan ku angin. Nah, bisa ditingali contohna ya, kaopat energi listrik anu dihariskeun ku arus listrik. Nu kalima energi kimia ieu dihasilkan ku batre atawa aki ya, bisa dibaca. Kagenep terakhir eta energi bahan bakar. Nah, ieu biasanya dihasilkan tina jero tanah ya, eta ya. Eta jenis sumber energi. Nah, pamitos dibaca halaman 18. Aina orang lanjut ke halaman 18. Nah, didinya aya pancen mandiri. Nah,
Eta pancen mandirina dikerjakan ya, terus dikerjakan, terus dikerjakan, dibuka halaman selajengna, halaman 20 bagian D. Iya, orang diajar nulis sarangken tukang ken, nah, tukang nak ken. Ya, jadi kita belajar menulis kalimat akhirnya itu ada ken. Ya, bisa dilihat di contoh. Jadi rarangken tukang nak ken. Ya, iya gunana ngawangun kecap pagawean. Nah, jadi menyangkut kata atau kalimat tentang pekerjaan ya. Nah, contohnya siapkeun da bagian A ya. Bagian A siapkeun. Contohnya pek siapkeun buku jeung alat tulisna. Jadi coba siapkan buku dan alat tulisnya. Jadi keun itu kalau bahasa Indonesia itu kan ya. Contoh keduanya bisa dibaca. Nah, ya, bagian B bisa dibaca ya. Nah, itu bagian B bisa dibaca ya. Terus yang katilu aja rerengkan tukang nanak. Nah, jadi tukangnya atau belakang kalimat akhirnya itu ada kalimat nak. Bisa dibaca ya contohnya. Nah, bisa dibaca ya. Dibaca ya. Nah, itu di halaman 21 bisa dibaca juga. Terus kerjakan tugas mandirinya halaman 21 ya. Ya. Maaf Bapak mesin. Sudah dikerjakan halaman 21-nya. Itu aja ya materi hari ini. Persiapkan untuk ulangan harian dan ulangan mid semester minggu depan. Insya Allah kalau enggak ada halangan ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.